ke rumah sakit. Oke, kamu ke sana, kamu kasih tahu orang tua mereka apa yang terjadi. Aku akan bawa mereka ke rumah sakit Intan Medica. Kamu tahu kan itu di mana? Kenalan batal. Saya akan bawa Stella pulang. Stella nggak mau pulang, Pak. Kalau mau nungguin Delvin. Aku pasti kembali dan dia pasti kembalikan cincin itu di tangan Stella. Kamu jangan jadi pengemis cinta dong, ah. Stella bukan pengemis cinta, Mama. Tapi saya yakin Delvin itu adalah pilihan yang paling tepat. Dan kalau saya tetap percaya sama Delvin, Tuhan juga pasti akan melindungi, Ma. Tata, kamu kenapa? Kamu, Tata, kamu kenapa? Tata. Ini pasti karena kamu kebanyakan nangis. Ini semua gara-gara Delvin, tahu nggak? Anita, saya juga tidak akan pernah membiarkan Delvin untuk buat seperti ini sama Stella. Pastikan Anita, Delvin akan kembali lagi ke sini, bersujud di kaki Stella dan minta maaf sama Stella. Ada apa? Delvin dan Caca. Delvin dan Caca kenapa? Mereka kecelakaan. Tapi yang jelas, Caca dan Delvin jatuh ke sungai. Caca, Bu. Caca kenapa? Caca nangis ya. Dia nangis waktu lihat Delvin sama Stella tunangan. Caca kecelakaan, Bu. Caca jatuh ke sungai. Astagfirullahaladzim. Kok bisa, Be? Kamu kan udah janji sama Ibu jagain Caca. Maafkan saya, Bu. Maafkan saya. Tolong siapkan ruang operasi dan pengamanan segera, ya, Sus. Delvin, korban kecelakaan jatuh ke sungai di mana, Sus? Si ibunya, Sus, tolong kasih tahu. Tenang ya, Bu. Pasien sedang dilakukan tindakan oleh dokter di ruang tindakan nomor 2A. Letaknya di lantai 2, tepatnya di sebelah kanan lift. Tommy, itu sepertinya Beth. Mana, Bu?
tempat kejadian untuk kenapa? Mama, kita harus cepat melihat Delvin. Tata mana, Ben? Mari kita tanya ke dalam. Apa yang terjadi pasien dalam kata? Tata. Di ruang tindakan nomor 1B. Dok. Gimana kondisi dalam kita? Dari pemeriksaan akhir, kami mendapatkan pendarahan dalam di tubuh dan itu sebabnya kondisinya masih sangat kritis. Sangkan untuk segera dioperasi. Bila tidak, mungkin tidak bisa diselamatkan. Kami akan berusaha semaksimal mungkin. Soalnya para pasti ada di rumah sakit itu. Jadi aku ngerti.